Yuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Dinda Rahma dari personel Trio Jamet. Oh iya, dengar-dengar sih ini ada gosip ya. Katanya Babe itu jahat. Jadi menurut pendapat Dinda nih ya, Babe itu baik, selalu kasih pemasukan, selalu kasih nasihat. Bukan karena Dinda di Babe gitu ya, Babe. Bukan ngebela Babe. Jadi emang apa yang ada di Babe itu Babe selalu ngasih nasihat ke anak-anaknya, ngedidik yang baik. Bukan Babe pertama baru kenal baiknya doang, bukan. Pokoknya Babe selalu ngasih pemasukan nasihat yang baik. Jadi kalau misalkan ada yang gosip-gosip kayak gitu ya, bisa lihat sendiri aja, bisa ngerasain sendiri kayak gimana Babe orang. Katanya kalau ikuti Babe, katanya nggak boleh. Apa nggak boleh? Nggak boleh nyanyi di lain. Gimana? Boleh aja nyanyi di lain juga boleh, silahkan. Kan gimana jadwalnya aja? Asal jangan nabrak, jangan bentrok. Boleh boleh kok nyanyi di yang lain boleh. Bisa ya. Di kamu kan? Iya. Katanya Babe tuh baiknya. Baiknya Babe cuma pertama doang. Enggak kok, Babe enggak kayak gitu. Babe baik. Babe Caca Romeo baik. Dinda kan sekarang sudah jadi gimana ya, Din? Ya. Berkat siapa? Caca Romeo ya, Din? Ya, alhamdulillah. Makasih juga untuk Babe. Dinda Bang udah sekaya gini. Bang PJ juga makasih. Ini baju yang orang bilang masih seksi gimana menurut kamu? Dikasih ya. Enggak. Babe udah no porno. Babe udah no porno. Babe selalu pakai legging hitam. Yang itu pun yang tebal hitamnya juga. Padahal kadang-kadang penyanyinya begah ya. Iya. Terus penyanyi aja yang pengen gemes. Dah, dah ya. Dadah.